They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they're running through smoke when the fire is fierce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tuti Daswi Sapri. Dan kali ini saya berada di tempat penanaman bunga telang, yaitu Telang Garden. Kita lihat bagaimana suasananya ya guys. Ini adalah bunga telang yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Warnanya keunguan ya, biru-biru keunguan. Bisa dilihat ya guys. Jadi bunga telang ini bisa dimanfaatkan untuk supaya kita sehat, merupakan antioksidan di dalam tubuh kita, juga bisa mengobati sakit diabetes serta kesehatan jantung dan anti lupa serta banyak lagi manfaat yang sangat baik dari bunga telang ini. Kita lihat terus ya guys. Jadi ini adalah tempat di mana bunga telang itu tumbuh ya guys. Dia tumbuhnya merambat. Bisa dilihat ya. Jadi ini bunga telang anakan ya. Ini anakannya lagi dibudidayakan ya. Jadi bunga telang yang setelah dipetik, dia dikeringkan seperti ini dengan cara menjemur dengan panasnya matahari ya guys ya. Ini pemiliknya ya, Bu. Pak Yasir. Oh, Pak Yasir, Ibu yang menjemur-jemur ya, Bu. Jadi, Bu, ini setelah dikeringkan ini, Bu, udah bisa dikonsumsi, Bu. Oh ya, Ibu dengan siapa, Ibu? Thank you.
Ini pun karena direbus nih. Kalau kita seduh, dia biru gini nih. Oh, seduh ya. Direbus ya. Ikut dia ini warna ininya. Hijaunya. Heeh. Kalau diseduh dia biru aja. Nanti yang foto yang apa? Serah aja ya. Siap. Yang biru itu kan udah kukirim kan? Yang ini puding. Belum. Assalamualaikum guys. Mau tahu apa yang bisa dihasilkan dari bunga telang? Kita lihat ya. Ini hasil dari bunga telang. Dari bunga telang.